Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar memecahkan soal cerita matematika. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, kali ini kita akan belajar soal cerita tentang jumlah kelereng. Rafli memiliki 38 kelereng. Kita tulis 38. Kakaknya memberi sebanyak 17 kelereng. Berarti jumlahnya bertambah. Kita jumlahkan 17 kelereng. Kemudian oleh Rafli, kelereng tersebut diberikan kepada temannya sebanyak 24. Diberikan berarti kelerengnya berkurang. Jadi di sini kita tulis berkurang 24. Nah, sekarang berapakah sisa kelereng yang Rafli punya? Kita selesaikan dengan penjumlahan bersusun. 38 ditambah dengan 17. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nyimpan 1. 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 55 diberikan kepada temannya sebanyak 24. Berarti berkurang 24. Kita kurangi. 5 kurang 4 sama dengan 1. 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi kelereng Rafli sekarang sebanyak 31 buah kelereng. Nah, dengan belajar langkah demi langkah, adik-adik pasti bisa melakukannya sendiri di rumah. Betul. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya.